Selamat pagi teman-teman. Ya, saya masih di Thailand. Ini kebetulan hari Idul Adha. Oke, nah kita lagi di kedutaan Indonesia yang ada di Bangkok, teman-teman. Ya kan, nanti kita akan sholat Id. Sholat Idul Adha di sini. Bentar ya. Kita udah di kedutaan Indonesia yang ada di Bangkok tulisannya. Ini kita akan masuk. Kita akan melakukan sholat Idul Adha di sini. Ini tulisannya nih. Oke, nanti kita ke dalam ya, teman-teman. Terus kebetulan banget pas saya ke Bangkok pas hari perayaan Idul Adha, teman-teman. Jadi kita bisa ngerasain suasana Idul Adha di Bangkok sama saudara kita yang ada di sini di Bangkok, teman-teman. Ya, ini juga ada sekolah Indonesia di Bangkok. SD, TK, SD, SMP, SMA. Nah, di sini sholatnya teman-teman, di dalam sini nih. Di dalam sini nanti sholatnya ya. Suasananya teman-teman, ini di luarnya. Di dalam akan makan, teman-teman. Makan. Ini di sini tuh suasananya kayak gini. Tadi udah habis sih makanannya, udah pada ngantri tadi makan. Makanannya. Nih, makanannya ada nasi biryani. Nasi apa, Pak? Nasi biryani. Nasi biryani, ayam, kambing, sama buah-buahan juga. Oh, buah sebelah sana. Nih di sini juga ada pemotongan kambing kurban, teman-teman. Tuh udah dikuliti. Nih. Satu lagi di sini. Di sini ada lagi satu lagi. Lagi dikuliti, teman-teman. Gitu. Jadi suasananya ini kalau misalkan lagi Idul Adha di KBRI Bangkok, teman-teman. Dan gitu aja, saya dari KBRI di Bangkok. Sampai jumpa dengan saya, Dakis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.